bangga Pak Bupati bisa menghadirkan para penentu usaha di Sulawesi Selatan ini, ada yang angkut produk kita keluar. Saya kira hari ini tonggak sejarah baru, ya. Jadi Pak Bupati ini saya anggap sangat luar biasa. Ya. Tidak akan mungkin para pengusaha datang kalau tidak mencium aroma. Ya. Tidak akan mungkin, Pak. Pengusaha itu begitu. Apa sih keunggulannya baru? Apa keunggulannya baru Bupatinya, ya, Pak? Sekdanya, ya. Wakil Bupatinya, ya, Pak. Dan aparatur pemerintahnya, ya, Pak. Didukung dengan Forkopimda yang kuat. Pak Bupati sudah menyampaikan ya, bagaimana kita membangun baru ini dengan hati. Jadi saya kira ini Bapak-Ibu sekalian, dan yang lain tentu saya ingin menyampaikan bahwa posisi baru ini sangat strategis. Sangat strategis. Apalagi kalau ibu kota negara selesai, maka baru ini akan menjadi pintu ya, bagi seluruh kebutuhan-kebutuhan di ibu kota negara ini. Dan saya kira baru ini paripurna, Pak. Kita punya power plant, ya, kita punya pelabuhan Narokong, ya. Apalagi ini penting, Pak. Ada power plant untuk pembangun industri, hasil industri bisa diekspor dari luar kita. Apalagi sudah Pelindo, ya, Pelindo 4 yang menjadi pengelola. Nah, saya yakin dan percaya ini akan menjadi salah satu pelabuhan besar setelah Makassar. Saya kira satu lagi adalah kereta api. Nah, kereta ini akan kita tuntaskan insya Allah 2021, ya, mudah-mudahan profesional. Ya. Dan kalau ini berkembang, mungkin orang dipangkep bekerja di baru, ya, karena hanya ditempuh berapa menit saja, ya, kalau kereta ini sudah selesai. Jadi saya kira sangat tepat. Jadi Pak Dirut Bima sudah memilih tempat yang sangat strategis karena semuanya ada. Semua syarat yang dibutuhkan untuk sebuah kawasan industri sudah terpenuhi. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Ibu sekalian baru insya Allah akan menjadi salah satu food industrial state. Selamat kepada Dirut PT Kima dan Pak Bupati beserta seluruh jajaran atas kerjasama ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah langkah baik, ya. Dan saya yakin seluruh yang hadir ini berharap Pak Bupati harus melanjutkan, Pak. Karena maksudnya kerjasama ini akan berdampak. Ini juga saya minta kepada ini bukan kampanye, Pak, karena memang belum waktunya kampanye. Tetapi yang kita butuh adalah sustainability pembangunan di Kabupaten Baru. Jadi saya mohon kita satu visi, satu hati bahwa harapan seluruh yang hadir ini adalah ingin supaya investasi beliau tidak menjadi masalah. Ya kalau sudah 5 tahun ke depan, Pak, sudah sakit. Karena ini kita dalam proses merintis, ya bisa berbahaya kalau tiba-tiba ada goncangan politik. Beliau dan yang korban adalah masyarakat. Jadi saya berharap kita semua memahami bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati adalah sesuatu yang tentu sangat didampakkan oleh masyarakat Kabupaten Baru. Saya kira